Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Ketemu lagi nih di video Farm Republic. Kali ini kita bahas ini nih tambula pot saya nih. Itu pohon tin, teman-teman. Ya. Teman-teman bisa lihat nih pohon tin. Oke, teman-teman yang baru bergabung dengan Farm Republic, saya ucapkan terima kasih banyak dan bisa silakan subscribe dan cek video-video kita ya. Bila suka silakan di like video-video Farm Republic, dan untuk dapat notifikasi silakan ditekan tombol loncengnya. Oke, kita bahas nih buatin, walaupun belum berbuah tapi ya alhamdulillah teman-teman. Nah ini pohon buatin kita teman-teman, ada lihat ya, ini lagi saya cangkok nih, coba cangkok. Oke, ini pohon buatan kita nih teman-teman. Ini jenisnya suju atau super jumbo ya. Net. Oke, ini ada berapa tunas yang tumbuh ya. Lumayan lah. 1 2 3 4 5. Wah, banyak teman-teman tunasnya. Alhamdulillah, siapa tahu cepat berbuah dan banyak tunasnya juga. Jadi buahnya makin banyak, teman-teman. Ya, umur 4 bulan baru bisa berbuah. Ini umurnya baru belum ada sebulan, teman-teman. Ya, ini jenis suju. Dan ini juga kita tempang sariin sama oke, ini kailan. Ya, kailan. Di sini juga ada kailan. Nah, ini kailan nih teman-teman. Kailan pohon bintaro. Ini anak pisang. Oke, teman-teman. Kita lanjut. Nah, ini kemarin saya beli baru lagi, teman-teman. Ini lihat ya. Saya beli baru lagi nih, teman-teman. Ini jenisnya Taiwan Golden Fig. Ya, Taiwan Golden Fig. Ini jenisnya Taiwan Golden Fig, teman-teman. Nah, saya teman lihat Taiwan Golden Fig. Oke, ini lumayan nih. Ada tumbuh 2 tunas. Dan ini batangnya saya potong, jadi nggak terlalu tinggi ya. Dan itu di stek lagi, kita mau stek lagi ya, lagi diungkep teman-teman. Nah ini sama, kita ini ada kailan, kita tumpang sari sama kailan. Kalau ini beda lagi nih teman-teman, ini kita ini jenisnya Jaff Japan Iron Fig. Ini dari Jepang, buahnya warna kuning nih teman-teman. Ini juga baru nih, tanggal 17 kemarin kita sampai, kita tanam ya. Untuk trik-trik tanamnya juga teman-teman bisa lihat video sebelumnya ya, untuk tambula pot. Oke, jadi doain aja nih. Oh ya, untuk teman-teman yang baru bergabung bisa silakan subscribe channel kita dan like video-videonya. Oke, kita lanjut. Nah, ini dia nih pohon lengkeng Ito. Ini kita ikut nih, biar nempelnya lebih kuat lagi lah. Kita ikut. Ini lengkeng Ito. Oke, ini lengkeng Itonya masih daun tua semua teman-teman ya, belum ada daun pucuk mudanya, masih daun tua semua. Lengkeng biasanya emang kayak gitu sih, jadi agak lama keluar daun mudanya biasanya. Oke teman-teman, dan ini kita tumpang sari juga sama dengan kailan. Kita tumpang sari sama kailan teman, kailan lebih enak nanam ya. Oke teman-teman, ini kada keladi ini teman-teman. Subur-subur dia di sini. Ya, cepat banget. Mungkin karena efek
ini juga ya, tanaman di atasnya itu. Ini kan sering saya pupuk pakai NPK. Jadi sisaan airnya itu suka jatuh ya kan. Ini mereka subur-subur teman-teman. Dan ini teman-teman. Nah ini aku nggak tahu nih jenisnya gimana ya. Ordernya sih belum Turki, tapi dari daunnya bukan belum Turki. Nah, kita nggak tahu deh. Daunnya mirip hierarki. Jadi kita lihat aja nanti. Ya teman-teman, kita lihat aja nanti. Oke teman-teman, mungkin videonya sampai di sini ya. Untuk review tambula potnya, nanti kalau udah berbuah kita videoin lagi tentang buah-buahnya. Oke, untuk teman-teman yang baru bergabung dengan Farm Republic, terima kasih banyak. Dan yang belum subscribe, silakan di subscribe channel kita, channel Farm Republic. Oke teman-teman, jangan lupa menanam dan hidup sehat selalu. Wassalam.